Sebelum klik video ini, pastikan kuota Anda cukup. Oke guys, kembali lagi dengan saya di Anson TV. Kali ini menikmati suasana Surabaya Part 2. Mungkin karena lagi menikmati suasana sini ya, jalan Tunjungan ini guys. Nah, kalau kiri itu Mall Tech, apa namanya ya? Kalau kita mau mengurus kependudukan Dukcapil lah di sini lokasinya. Kalau ini Tunjungan Tech Center. Kanan itu Pasar Tunjungan kalau nggak salah namanya. Nah, ini jalan Tunjungan, guys. Ada museumnya juga kalau nggak salah di pojokan sana tadi. Ini sekarang ya di sini spot-spot untuk kita fotografi di sini lumayan sih, masih dipertahankan ikon-ikonnya tempo dulu. Ini hotel yang ikonik kiri ini guys, Hotel Majapahit. Setiap kali 17 Agustus sini jalan selalu ditutup dan digelar acara ini, teater di jalan tentang kemerdekaan ini, peperangan. Teaternya bagus-bagus tapi sayang sekali 17 Agustus tahun ini saya belum bisa mengabadikan videonya. Oke, ini kita mau menuju gedung apa namanya Bambu Runcing guys. Nah, kalau kiri ke arah Gubernur Suryo. Oh, ada acara mau ini, mungkin buat 17-an, mungkin kok 17, maaf guys. Buat ini tutupan tahun Natal mungkin. Ini kan sudah masuk ke Desember guys. Nah, air mancur ikonik juga ini. Kalau di depan itu Jalan Pemuda guys, itu jalannya satu arah juga yang ada yang istilahnya Delta lah, museum kapal selam istilahnya ya. Wah, enaknya sekali-sekali coba nanti ke arah yang kiri nanti. Sekarang kita yang ke arah kanan aja. Nah, ini Bambu Runcing guys, yang disebut Bambu Runcing Surabaya. Sini lokasinya. Mungkin karena hari Sabtu ya guys, tidak terlalu padat. Surabaya hebat. Kita kalau di Surabaya, apakah mungkin di Jakarta sudah, di kota-kota lain yang besar juga sudah, masalah penilangan sudah pakai ini etle atau sudah digital, pakai kamera di foto cepret, nah selesai masuk kalau kita melanggar peraturan. Jadi kita perlu berhati-hati guys dalam berkendara, kalau kiri-kiri kanan-kanan nggak boleh siksa, kecepatan ya diukur
Fat. Depan itu Urip Sumoharjo. Bukan. Urip Sumoharjo sudah tadi sih ya. Bukan. Tadi yang ada ininya karapan sapi itu Urip Sumoharjo. Ini ya. Urip Sumoharjo. Ya benar. Ini benar. Benar guys. Karena ya maaf guys, agak rancu. Antara jalan kunjungan dengan Urip Sumoharjo karena satu jalur sih. Walaupun dipisahkan Gedung Grahadi kalau nggak salah itu. Tadi itu yang ada terop ya, yang mau akan ada acara itu Gedung Grahadi. Oke. Cacet. Waduh. Silakan masuk, Pak. Oke. Kegiatan mungkin itu guys. Tahun kemarin saya sih lihat ya, merasa karena sudah hidup di Surabaya lebih dari 10 tahun, rasa perkembangan Surabaya sangat cepat dan rasa jauh beda daripada yang dulu. Rasa sekarang Surabaya seperti Jakarta. Ternyata setelah saya ke Jakarta, Jakarta jauh lebih metropolitan guys. Di mana-mana banyak ya jalan tol. Salah belok dikit jauh jalannya guys. Kalau ini sih kita masih jalan bawah itu masih bisa puter-puter, belok-belok kanan kiri belok gitu, belok-belok itu masih bisa. Kalau di Jakarta kelihatannya susah guys. Bisa sih diakali seperti itu, tapi ya cukup jauh juga. Sampai berlapis-lapis, banyak lapisannya. Ya, inilah kehidupan Surabaya, guys. Kita nikmati saja, guys. Bentar, pakai jalur kiri aja, guys. Nah. Kalau lagi sepi itu enak, jalannya lebar, santai. Coba kalau macet, guys. Apalagi pas siang-siang panas. Rasa pingin belok aja ke warkop atau kafe atau apalah, cari yang dingin-dingin. Oke, ini sudah kembali masuk ke Darmo guys. Masuk ke Darmo. Nah, coba iseng-iseng ah. Ini kan depan ini apa namanya,
Taman Bungkul, guys. Sekilas putar-putar aja dah. Oh, ada lapangan mini sepak. Mini sepak bola. Oh. Nah, ada ini PKL-PKL di sana. Taman bermain. Tapi kita di sini agak susah juga sih. Harus berhati-hati. Karena ya ginilah. Putar balik. Kita kelilingi aja. Ini PKL-PKL-nya. Banyak kuliner-kuliner, guys. Tetap diminati banyak orang. Kemungkinan ini hari Sabtu ya. Banyak ini, banyak yang mau istirahat-istirahat santai-santai. Ini salah satu taman yang banyak dikunjungi orang. Oke. Ya, itu sekilas lokasi Taman Bungkul yang berada di Raya Darmo Surabaya, guys. Enak, ada tempat olahraganya, terus bisa kita duduk-duduk. Untuk yang punya anak kecil, ada tempat bermainnya. Kita bisa kulineran. Mantep. Asalkan kita jangan merusak tanamannya loh ya, guys. Ya, kita lewat jalur yang sudah disediakan saja. Pastilah enak untuk kita nikmati bersama, guys. Oke, sekian video dari saya, guys. Takut durasi kepanjangan, guys. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bila berkenan, mohon tinggalkan like, guys. Nah, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, guys. Aktifkan